Contohnya keluar. Baik dari TNI. Polres Jakarta Utara menggelar operasi justisi pendisiplinan penggunaan masker dan penegakan hukum protokol kesehatan di Taman Jogging Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan, terutama pada penggunaan masker. Adapun bagi pelanggar yang kedapatan tidak menggunakan masker akan dibawa ke posko persidangan yang telah disediakan oleh petugas dan akan dikenakan sanksi oleh majelis hakim berupa sanksi sosial ataupun sanksi pembayaran dengan denda maksimal sebesar Rp250.000. Gara-garanya kenapa tadi? Gak pakai masker. Terus dihukumnya disuruh bersih-bersih. Ya. Selama 60 menit. Kita Polres Jakarta Utara melaksanakan operasi justisi untuk yang hari ke-5 yang berada di bundaran Kelapa Gading, tepatnya di seputaran jogging track. Jumlah personil yang saya turunkan sekitar 150 orang yang terdiri dari anggota kami Polres Jakarta Utara, kepolisian, kemudian Kodim, anggota Polsek, dan Satpol PP. Sasarannya masih sama, yaitu masyarakat yang tidak memperhatikan atau tidak disiplin dengan protokol kesehatan, terutama yang tidak menggunakan masker, ya, yang tidak menggunakan masker, baik yang berjalan maupun yang berkendara. Semuanya kita lakukan penertiban dan pendisiplinan terhadap masyarakat tersebut. Kemudian kita lakukan untuk sidang di tempat, di mana rekan-rekan bisa melihat di belakang saya sudah ada kita siapkan ruang sidang dan perangkatnya. Ada hakim, ada jaksa, panitera, dan ada penyidik Satpol PP. Itu yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan. Terima kasih. Dari Jakarta, Adel dan Mega, Tribrata TV. Salam Tribrata.